Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hai pecinta makan Indonesia, kembali di channel Bobby Satu Seksi. Makan-makan gue lagi ada di Hungry Boys. Hungry Boys Smoky Grill ya, bersama Koko Andri, pemiliknya, dan juga tamu utama, bintang tamu, Koko Jackie Chan. Ya ini Koko Jackie Chan mirip banget kan. Memang kalah ganteng sama gua, tapi dia memang lebih mirip Jackie Chan. Gua akuin dia mirip Jackie Chan, tapi memang kalah ganteng sama gua ya. Jadi kita kesini mau merayakan ulang tahun Koko Jackie Chan. Yang keberapa kok? Yang keberapa? Rahasia katanya, dia gak mau dikasih tahu. Ya, mungkin 25 atau 27 ya. Nah, ini di sini ada menu baru. Kalau sebelumnya kita lagi apa? Gua nge-vlogin yang super Bobisan Super Pokras ya? Iya, Bobisan Super Pokras. Ya, sekarang ada burger apa ini kok? Pullback Pok. Jadi buat teman-teman yang nggak kepengen makan berat ya, kayak iga babi, pork knuckle gitu ya, bisa order burgernya. Ini kebetulan ada Koko Jackie Chan ulang tahun, jadi dibikinin spesial nih, ada lilinnya. Oke, lilin sudah dinyalakan di tube. Selamat ulang tahun Koko Jackie Chan, make a wish. Okay. Happy birthday. Ya, dicobain. Jadi ini menu baru kok. Iya. Jadi dia bukan pakai daging cincang. Bukan. Kita pakai dagingnya dari ribs kita yang memang spesial. Oh, ini daging rib dijadiin burger. Dijadikan burger. Oh, dagingnya hancur-hancur gitu ya. Iya, dagingnya hancur tapi tetap punya rasa dagingnya, bukan daging yang seperti daging cincang. Bukan kayak junk food gitu ya. Jadi dagingnya bukan daging cincang. Kalau daging cincang kan campur lemak macam-macam ya, kita enggak tahu ya. Kalau ini lebih terarah ya. Koko Jackie Chan, silakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kita makan ya. Ya. Mantap. Mantap, enak ya. Gue juga pengen cobain. Kayak gue mau cobain burgernya bareng Koko Jackie Chan. Enak kok. Enak ya. Cobain deh. Gila, gede begini. Burgernya gede banget tuh. Ya. Ini jadi di dalamnya tadi ada sayuran, ada keju juga. Ya, ada mayones. Ya, dagingnya daging irisan, bukan daging cincang. Bukan mince pork ya, tapi daging premium banget. Ya, mantap banget. Jadi kalian pecinta burger mesti cobain Hungry Boys Smoky Grill. Jadi Sedayu. Koko Jackie Chan. Ngobrol sedikit tentang Jackie Chan. Emang lu ada turunan dari Jackie Chan gitu? Enggak ada. Kok mirip? Mirip banget ya. Mirip banget tuh lihat namanya. Kok bisa mirip ya? Jadi udah berapa orang bilang lu mirip Jackie Chan? Banyak ya. Banyak? Iya. Udah dipanggil TV belum? Udah. TV mana aja yang panggil? Brownies sama Vincent. Nah, kerjaan hari-hari lu apa? Kalau sehari-hari sih ngejalanin tour and travel. Tour and travel? Iya. Oh, jadi nanti lu bisa bikin paket travel bareng Jackie Chan. Oh iya, pastinya ya. Pastinya ya. Jadi buat temen-temen yang kepengen traveling bareng Jackie Chan bisa kontak langsung Jackie Chan ya. Yeah. Nanti ada Instagramnya juga, ada nomor telepon juga, nanti dicantumin ya. Buat bintang iklan, siapa tahu mau promosin makanan juga ya. Oh iya, bisa. Bisa ya. Nah, yang mau promosin makanan bisa kontak Koko Jackie Chan ya. Sekarang kita lanjut makan lagi. Jadi ya, ini dagingnya tuh beda tuh. Ya, dagingnya itu bukan daging cincang. Ya. Rasanya tuh rada manis, bumbunya rada manis campur dengan mayones. Manis dan gurih, bisa copot tuh. Ya. Ini daging-daging irisan, bukan daging cincang, irisan daging. Ya, mantap banget. Ya, jadi burger ini cocok banget di order kalau kalian nggak mau makan berat, mau makan yang ringan-ringan aja, tapi kepengennya makan babi. Karena ada loh, ya, yang makan mesti daging babi gitu, karena saking doyannya sama babi, ya. Jadi makannya babi. Nah, kalau burger babi ini aman,
Jadi nggak seperti yang lagi viral rumah makan Padang babi, ya itu nggak boleh, ya itu nggak bagus. Kalau ini aman ya? Ini aman karena gini, sebetulnya yang diomongin itu bukannya jenis masakan kayak rendang babi, gulai babi, bukan, tapi pakai Minang atau Padangnya itu yang nggak boleh. Oh. Karena Minang atau Padang itu identik dengan halal. Ya, dengan bener. Islam, ya kan, Muslim, apalagi Aceh, ya, Serambi, Mekah, ya. Jadi kita jangan pakai nama yang nggak bagus gitu loh. Nggak salah tapi nggak baik, mungkin begitu ya. Jadi kalau burger babi aman, ya carinya di Hungry Boys Smoky and Grill.